Di belakang saya ada pesawat lumayan dalam keadaan utuh, adalah pesawat Cureng, sebuah pesawat sitaan dari Jepang. Momen di mana kita bisa melihat bahwa pesawat-pesawat Jepang itu dioptimalkan oleh para kadet Angkatan Udara untuk membuktikan bahwa Angkatan Udara Indonesia sudah terbentuk. Memang kelihatannya ini pesawatnya sudah tua, betul sekali. Tapi yang sangat unik adalah saat membom Salatiga dan Ambarawa, di bomnya itu dijatuhkan dengan tangan. Dijatuhkan dengan tangan, tidak dari seperti sekarang. Jadi kalau kita lihat, ini adalah satu momen di mana keberanian Angkatan Udara kita yang pertama kali itu menunjukkan bahwa kita berani melawan penjajah. Lanjut, masuk ke dalam.